Maybach Music. Yo, what up? Biggest, selamat datang di Q&A, bro. Q&A kali ini gua bakal bacain pertanyaan. Ini kebetulan pertanyaannya ditulis di komen YouTube di video gua sebelumnya, di Q&A pertama gua. Dari Nakagami Sun, Big Noeng. Bang, maksud dari kalimat Big Noeng dorong apa? Kan para Biggies belum pada tahu jelasinnya Bang Big Noeng. Biggies, makasih. Oke, sebenarnya thank you banget buat Nakagami Sun udah nanya di komen channel Facebook gua. Jadi dorong ini semacam identitas dari gua Big Noeng. Jadi orang kalau dengar lagu ada kata Big Noeng dorong, ada kata dorong, otomatis dia mikir, oh ya gua tahu ini siapa yang nyanyi, Big Noeng. Pasti ini yang nyanyi Big Noeng, pasti ini yang nge-rap Big Noeng. Jadi gua pengen buat pemikiran kalian kalau dengar kata dorong, otomatis aku mikirnya, oh ini pasti yang nge-rap Big Noeng kayak gitu. Terus ada kata selain dorong, gua juga sering pakai suara cewek yang bilang Big Noeng. Nah itu juga semacam identitas gua juga. Mungkin gua kasih contoh kayak, coba kita ambil dari rapper luar kayak Rick Ross deh. Apa lagunya pasti ada identitas ciri khasnya yang bilang Maybach Music, suara cewek. Atau yang lain bisa juga G-Unit, G-Unit. Terus selain itu mungkin gua kasih contoh yang agak gede, legend kayak Tupac Shakur. Tupac Shakur sering pakai Tupac. Mungkin generasi sekarang taunya Tupac itu semacam video lucu atau enggak tingkah-tingkah yang sadis kayak gitu. Jadi Tupac itu adalah kata-katanya Tupac Shakur. Terus dorong itu kata-katanya Big Noeng. Atau enggak Notorious B.I.G lah, Biggie Small. Dia sering bilang Bebebebe, ciri khasnya. Pasti penasaran dong siapa cewek yang bilang Big Noeng, lagu-lagu Big Noeng. Mungkin di lagu, pokoknya di rata-rata di lagu-lagu terbaru gua ada suara cewek yang bilang Big Noeng. Gua lihat viral banget. Setiap gua ketemu orang di sekitar ambang tahun bilang pasti Big Noeng. Kata cewek yang bilang Big Noeng itu adalah suaranya dari putrinya Linda. Kalau kalian penasaran siapa dia, lo bisa cek dia di Instagramnya. Ini gue kasih liat. Gue harus terima kasih semua ke Putri Melinda. Oh enggak, garing. Gue yang terima kasih sama lo udah mau berbagi. Oh ya, gue mungkin mau ngedrop some knowledge buat kalian yang lagi lihat video gue. Di rap itu ada juga namanya istilah adlibs. Jadi adlibs itu adalah kata-kata yang sering, kata atau enggak ciri khas yang sering diucap sama rapper yang menjadi ciri khasnya, kayak Rick Ross di sela-sela liriknya pas dibilang lo pengen tahu lebih lanjut silakan googling apa itu adlibs. Ini lumayan juga buat kalian yang hobi bikin lagu rap dan sedang mengerjakan project lagu rap, kayaknya naruh adlibs di lagu lo cocok tuh untuk meningkatkan identitas lo. Jadi orang mau dengar, oh ini ciri khasnya si rapper ini ciri khasnya si rapper ini. Ya ini yang gua lakuin di lagu gua. Bisa jadi gua bilang dorong itu adalah adlibs gua, dan suaranya Putri Melinda yang bilang Big Noeng itu juga termasuk adlibs gua. Adlibs. Jadi ini gue udah bicara panjang lebar nih dari tadi kan. Apa sih makna dari dorong? Jadi makna dorong itu gimana gue nge-push diri gue sendiri lebih baik, lebih maju dari sebelumnya. Kalau misalnya gue sebelumnya hanya mendapatkan sebatas ini, gimana gue nge-push diri gue untuk bisa lebih maju lagi dan keep dorong dan terus dorong sampai gue berada di tujuan yang gua pengen, sampai gua berada di mimpi yang gua pengen. Keep dorong, makanya setiap ada yang lagi struggle apapun itu, mau struggle-nya di bidang sepak bola atau enggak lain, gua selalu komen ke dia dorong. Itu sebenarnya sebagai bentuk motivasi gua untuk mereka yang sedang melakukan, yang sedang berusaha. Dan gua senang banget sama orang yang berusaha menunjukkan akhirnya mereka ada
tekad untuk berbuat lebih baik, pengen maju, dorong. That's what I'm talking about. Oh ya, itu dulu penjelasan gua tentang dorong, dan buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang Big Knowing apa aja di Q&A, silahkan kalian tanya, bisa di komentar channel YouTube gua, bisa di Facebook, bisa di Line, Instagram, dan pokoknya di medsos gitu. Oh ya, ini di akhir video, ya gua pakai baju ini dari RFTM, Red Rock Hat Tumas, salah satu klub yang cukup besar di Lombok. Jadi kalau lo Lombok, lo bisa lihat orang pakai baju dari Red Rock Hat Tumas, dan ini salah satu yang gua pakai juga kemarin waktu manggung di Jogja. Terima banget buat Red Rock Hat Tumas. Akhirnya Big Noeng Rahim, maaf. Tell me that you numb if you're not feeling this, Rick. Maybach.